Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin sampel, sampel tahu mentah ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua ya. Nah, ini guys, pakai tahu mentah, sampel tahu mentah. Nah, ini tahunya ya. Aku tadi beli satu biji sudah besar ya, ukuran besar ini tahu mentah. Nah, ditambah lagi sama tepung terigu ya, 5 sendok tepung terigu, 5 sendok. Terus tambah lagi sama bawang merah goreng, nanti diaduk sekalian. Ditambah lagi sama tepung tapioka 3 sendok ya, 3 sendok. Terus ditambah lagi sama masako atau roiko ya guys ya. Ditambah lagi sama garam. Nanti sekalian diaduk. Nah, sekarang sebelum nyiapin air di panci dididihkan ya. Nanti kalau sudah diadonin terus langsung direbus dulu ya. Sampelnya direbus. Nah, nanti pakai ini ya sunduknya guys ya, pakai ini, pakai sunduk sampel. Nah ini guys, nggak apa-apa ya, besar-besar sunduknya nggak apa-apa, yang penting ada sunduknya. Ini sumpet-sumpet, tapi sumpet yang kecil guys, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, ini nanti tahunya diaduk-aduk ya. Nah, sekarang mau ngaduk-ngaduk dulu sama menunggu air mendidih ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya ngaduk dulu tahunya. Oke, let's go. Nah, langkah selanjutnya mau ngaduk dulu ya guys ya. Aduk adonannya tahu mentah ya. Nah, biar kelihatan semua. Dihancurkan dulu tahunya mentah ya guys ya. Kalau di Indo tuh tahunya ya kecil-kecil ya, kalau di sini besar banget ya, jadi satu aja cukup. Ini dituangkan ya, masakonya sama garamnya dituangkan sekalian, sama bawang gorengnya sekalian diaduk ya, sama tepung tapiokanya sekalian. Nanti dikasih air ya, tepung terigunya. Air secukupnya. Kalau pakai apa ya, pakai sendok kayak agak sulit ya guys ya, pakai tangan aja biar tambah cepat. Nah, ini garamnya masih dikit, cuci tangan dulu guys. Sudah dicuci guys. Sekarang dikasih air secukupnya ya, jangan terlalu banyak nanti lembek ya. Kalau pakai tangan itu biar cepat guys, kalau sendok itu agak
ya apa ya, rumit. Terus nanti dikasih telur ya. Nanti, tadi lupa kasih satu biji telur. Aku ambil telurnya lagi kita. Satu biji telur. Aduk-aduk sampai merata ya. Sempol tahu mentah. Udah merata ya, aduk-aduknya udah merata. Terus sekarang dicetak. Dicetak langsung direbus ya, dengan air yang sudah siap mendidih. Nah, sudah siap guys. Sekarang airnya sudah mendidih guys ya. Tuangkan satu persatu yang sudah dicetak tadi. Kayak gini guys. Ditunggu sampai matang ya. Tunggu sampai matang dulu guys ya. Kalau sudah matang ditiriskan, terus didiamkan dulu. Kalau sudah dingin baru digoreng. Biar matang semua sak bawah-bawahnya. Nah,
sampai matang dulu guys ya. Nah sekarang udah matang ya guys ya. Kalau matang itu udah kelihatannya itu di semua di atas. Jadi udah matang ya. Boleh ditiriskan satu per satu ya. Nanti digoreng. Kalau udah di atas udah mateng. Nah, ditiriskan dulu, didiamkan. Kalau sudah dingin, boleh digoreng ya, guys ya. Nah, ditiriskan dulu ya. Tiriskan dulu. Kalau rebusannya udah di atas itu semua udah matang, tinggal goreng. Nah, ayo, itu, panas guys, itu. Nah, tinggal ditunggu gorengnya ya. Nah, mau goreng sampelnya ya. Pakai teflon kecil guys ya, karena pakai minyak yang banyak yang panas juga ya. Mau goreng sebelumnya dikasih kocokan telur ya, terus langsung digoreng. Kasih kocokan telur dulu. Nah udah panas guys ya, kecilkan api. Digoreng satu per satu. Sebelum digoreng kasih telur ya, batang telur. Goreng secukupnya dulu ya guys ya, karena wajannya teflonnya kecil. Balik. Kalau sudah menguning, ditiriskan guys ya, udah mateng. Karena tadi udah direbus mateng,
tinggal gorengnya aja. Nah, udah menguning guys ya, ditiriskan satu persatu, siap disajikan ya. Ditus dulu ya, banyak minyaknya. Kalau pakai wajan besar ya sekalian digoreng ya. Ini pakai teflon kecil jadi nggak cukup. Jadi dijadikan dua kali goreng. Dibalik satu persatu ya guys ya, biar sama ya matangnya. Sebenarnya itu udah matang guys, udah direbus, tapi biar kuning, warna kuningnya sama sama cantiknya. Nah, udah menguning guys ya, ditiriskan. Tuh.
cukup panas. Sampel tahu mentahnya udah siap dihidangkan. Wow, mantep guys, yummy yummy, gurih dan lezat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditutup habis, di share, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, umur dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal amin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan yang setia menonton video-videoku semoga bermanfaat buat kalian ya. Amin. Semoga kalian semuanya sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini guys sudah siap dihidangkan, sudah siap disantap ya. Wah, masih panas guys, kriuk-kriuk pokoknya.